balik lagi sama aku Yuli di Auto Project YouTube Channel. Sobat Auto pasti udah gak pada asing ya sama yang namanya pameran otomotif. Apalagi buat Sobat Auto pencinta motor dan juga mobil di dunia. Tapi pernah gak sih Sobat Auto mikir gimana sih awal mula sejarahnya terbentuknya dari pameran otomotif ini? Dan apa aja sih rekor dunia yang pernah dipecahkan di ajang ini? Penasaran? Yuk kita bahas di Ngobrol Seputar Otomotif. Pameran otomotif pertama kali di dunia berlangsung di Paris pada tahun 1898 dan disebut Paris Motor Show. Di sini, mobil bertenaga listrik dan mesin uap mendominasi, bahkan lebih populer daripada mesin bensin pada masa itu. Tahu gak sih sahabat Toto, tiket masuk ke Paris Motor Show pada waktu itu hanya tersedia bagi pemilik mobil. Jadi untuk bisa melihat pameran, harus menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan terlebih dahulu. Pameran otomotif mulai berkembang ke negara-negara lain. Salah satu yang tertua adalah Chicago Auto Show. Pertama kali diadakan pada tahun 1901. Hingga kini pameran ini memegang rekor sebagai pameran otomotif terlama di Amerika Serikat, dengan lebih dari 100 edisi. Di Geneva Motor Show, mobil-mobil mewah seringkali mendapatkan sorotan khusus. Bahkan pada tahun 2019, Geneva Motor Show memecahkan rekor dengan menghadirkan lebih dari 900 model baru dalam satu acara. Sebuah jumlah yang sangat fantastis pada era itu. Memasuki era 1950-an, mobil konsep mulai populer. Mobil-mobil ini penuh dengan inovasi desain dan teknologi yang seringkali terlihat sangat futuristik. Beberapa konsep yang terkenal bahkan jadi ikonik, seperti GM Firebird 1 yang menyerupai jet tempur. Sahabat Toto, faktanya pada Toyota Motor Show tahun 1970, Toyota menampilkan konsep mobil listrik pertama mereka, yaitu Toyota X2, yang menjadi salah satu mobil listrik konsep pertama yang pernah diperkenalkan di pameran otomotif. Di Indonesia, pameran otomotif pertama kali dimulai pada tahun 1980-an. Sekarang kita punya dua acara terbesar, yaitu adalah Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS dan Indonesia International Motor Show atau IIMS. Di sini produk-produk lokal juga mendapatkan panggung untuk bersaing. GIAS 2019 berhasil memecahkan rekor pengunjung terbanyak dalam sejarah pameran otomotif Indonesia, dengan lebih dari 470.000 pengunjung selama acara berlangsung. Ngomong-ngomong soal IMS nih sahabat Toto, pada tahun 2025 nanti, Auto Project bakal ikut serta dalam acara IMS yang akan dilangsungkan pada tanggal 13 sampai 23 Februari. Jadi buat sahabat Auto yang mau datang, jangan lupa ya buat mampir ke booth-nya kita. Seiring berkembangnya teknologi, pameran otomotif sekarang juga menampilkan kendaraan listrik dan otonom yang makin ramah lingkungan. Pada tahun 2020, CES di Las Vegas bahkan mencatat rekor sebagai pameran teknologi pertama yang fokus menampilkan inovasi kendaraan otonom dan sistem kecerdasan buatan di dunia otomotif. Tahu nggak sih sahabat Toto, pada CES 2020, Sony mengejutkan dunia dengan menampilkan Vision S, mobil listrik buatan mereka yang tidak hanya menjadi pembicaraan, tapi juga menarik perhatian di seluruh industri otomotif. Begitulah sejarah dan fakta-fakta menarik di balik pameran otomotif dari masa ke masa. Sahabat Toto, kalau Sony suka sama konten ini, boleh banget komen di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel kita. Dan nyalain juga nih loncengnya biar Sobat Auto nggak ketinggalan konten-konten menarik dari kita. Sobat Auto jangan lupa juga nih untuk follow akun sosial media kita di Instagram dan juga TikTok @AutoProject. AutoProject bikin mobil auto keren!